Oke, kita bikin video lagi. Kita lagi ngeliat merakit dari track setirnya Yaris. Di sini banyak ya, ada Yaris, ada BMW, ada Alphard. Track setirnya yang ini Yaris. Ini apa nih? Pusing setirnya. Enggak diganti ini? Udah. Oh, diganti. Ini adalah asnya, tapi asnya giginya nggak dibetulin ya? Nggak kena, giginya aman. Giginya aman. Nanti kita lihat yang dibetulin, ada juga yang giginya dibetulin. Kalau ini giginya aman, yang kena apanya? Ini pusing. Yang ini? Iya, yang lamanya. Oh, yang lamanya. Ini baru. Pusingnya dibikin, nanti kita lihat cara bikin pusingnya. Ini kita rakit dulu. Tuh. Pusingnya satu apa dua? Dua. Oh, pusingnya dua ya. Nah, pusing yang ini juga dibikin dari bahan FE ya, teflon. Ini juga dibikin. Itu bekasnya. Nanti kita lihat rakit. Asreknya sudah dimasuk ke rumahnya. Dikasih gemuk. Ini gemuknya jangan kurang. Iya, kurang kan bunyi. Ah ya. Ini adalah as pinion. Ini udah elektrik semua yang sekarang ya mobilnya. Jadi kalau dulu kan pakai minyak, kalau ini nggak pakai minyak, pakai motor. Nah, keluhannya biasanya rusak di busingnya, busing as. Jadi dia bunyi. Nah, itu dipasang. Busing yang di bawah tadi diganti sama busing yang di sana di ujung. Dibikin. Ini snap ringnya. Buat nahan lahar. Lahar pinion. Oh, sederhana ya sebenarnya. Kalau itu SST ya, ini mah SST doang. Terus ada tutupnya. Nah, kalau pakai tang rusak. Itu adalah sealnya supaya air nggak masuk. Gemuknya biar banyak supaya nggak bunyi kayak licin. Yang penting jangan sampai kurang ini aja stempelnya. Nah, ini buat setelannya ya. Buat nahan as. Dia juga ada cara untuk ngetelnya. Nah, itu bautnya mana? Itu bautnya. Ada pernya kecil ya. Ada pernya supaya dia bisa. Ya, supaya neken dan supaya ada replay ya, apa? Ada jarak. Ada jarak main. Replay, replay. Nah, ini kencengin. Supaya akan ini asnya sirek ke pinion, as pinion. Dia tidak boleh lebih kenceng, tidak boleh kenceng, tidak boleh kendor. Secukupnya. Dikencengin, baikin lagi. Nah, dikencengin dulu, baru kendorin seperempat. Cara stylenya gitu. Sudah pas ya, ya. Motornya di mana sih naruhnya? Di dashboard yang di atas itu. Oh, dia di dashboard, bukan di sini. Bawah dashboard itu. Berarti di asetir ya? Iya. Berkolom. Iya. Kalau yang di situ apa mobil apa? Honda banyak. Honda kebanyakan. Kalau ini Yaris, Toyota. Honda, Suzuki ini. Kalau Toyota di atas rata-rata. Iya. Tapi Karimun juga di atas ya? Karimun ya. Motornya motor buat power steering. Nah, ini lagi setel.
Jadi feeling ini ya, tidak ada aturan yang khusus tapi feeling. Kalau kurang-kurang nanti mekaniknya bisa nyetel. Tapi rata-rata udah bagus ya. Langsung ya. Langsung, ya. Rata-rata langsung. Ini udah selesai kan? Sudah. Tuh. Nah, ini yang BMW nih. Sama aja rata-rata tuh. Ini BMW. Kayak gini, besar motornya. Di sini motornya kayak motor starter. Ini di sini ini yang baru. Di sini ini baru, ini baru. Ininya di repair. Yang dari rakit kayak gitu. Kalau asnya rusak, dibikin. Dielas, terus nanti dikikir. Oke. Oke, kikir. Ini punya Alphard. Tuh, banyak punya Alphard. Karena punya Alphard itu dari yang pertama sampai sekarang, all tire sama kayak gini. Ini suka kena ini. Kalau udah kena, nanti setirnya goyang. Tarot. Nah, bahannya kayak gini ya, dibentuk buat bushing. Nanti ini dibentuknya di sini. Di sini disesuaikan lubangnya sama diameter luar, diameter dalamnya disesuaikan. Ini sebagai bushingnya, ini keras sekali ya. Plastik tapi keras. Keras banget. Jadi buat bushing tuh kuat. Nah, ini model yang minyak kalau yang bawah. Model minyak. Tapi sama aja bikin bushing juga. Nah, di sini juga nerima lasan ya. Lasan yang pakai las argon. Khusus ngelas-ngelas dari bahan aluminium. Aluminium cor. Nah, aluminium cor-coran pakai ini. Pakai las argon. Buat cleaner head juga bisa tuh, yang di situ tadi dilas karena korosi, dilas dulu baru dibubut, bisa. Hasil lasnya nih, ini jadi bubut di atasnya. Nah, itu juga tadi dilas karena korosi, lagi diratain pakai mesin scrub atau milling, mesin milling. Nah, ini yang tadi las sebelah sini nih, korosi, tapi sudah bagus. Dua biji sama yang mana tadi itu. Nah, sudah dibubut jadi nggak kelihatan. Ini nih, baru nih. Sama ini. Oh, ini enggak. Ini. Itu juga dibetulin. Sekarang udah rata.